Oke. Baiklah kawan-kawan, ini saya sekarang berada di hutan mangrove Subau. Ah, ini hutan mangrove ini baru-baru keluar, baru dibuat orang ni. Dah bila aku pun tak tahu, aku boleh bawa di sekali ini pergi. Kamu lah, Wak. Kita tengok. Tampak ni hutan ni di, memang sengaja dibuat orang ni, batau-batau ni. Taman ni itulah untuk mencari duit. Ha, kan gitu. Lebih kurang gitulah. Semalam tak ada sepanjang ini tu bang. Ini baru nampak. Ini ada tempat duduk lah. Kalau tak duduk nyantai gini lah. Kan gitu. Oh, macam itu pula bang. Ini tak harusnya pemerintah kita nengok di sini lagi. Dia nampak mantap kan. Jadi biarlah orang-orang tersuju sampai ke sini kan. Dapat terima adventure kan. Dapat gawak penghasilan kan gitu. Dapat nambah-nambah bang . Nambah-nambah yang penting lagi lah. Ini kami pergi ni waktu nak maghrib . Nak kerja, nak cari duit bang. Hutan lah sebelah sini. Ini baru-baru nak tumbuh. Bukan baru nak tumbuh, dah main tang lah. Main dulu panjang ni . Berarti tumbuh kat sana dah bang. Ya lah, jom kita cuba. Panjang lah . Malam tak ada lah. Ini pun kalau ada gantung kan, sini kita lah bang. Haa. Dah ada kawan tu. Macam yang hitam tu bang. Banyak lah. Ada simpang sini kan? Semalam sini putus ga? Oh. Nyambung lagi. Ini ada simpang. Simpang tu lama dah. Berarti berlanjut penyambungan jembat apa jalan ni? Kemana tu buat tolak? Mau kita tengok. Ni agak-agak datang siapa? Ubat dia, Wak? Amir Muminin? Pak Amir. Pak Amir. Pak Amir. Dia datang Pak Amir sini tengok. Begini danah sikit kan. Itulah ujungnya dah. Jalan dah lagi. Ujung. Ada ujung lagi . Itu buat rumah ni . Buat pondok. Jadi kat sini lah aku nak habis jalannya ni. Kawan-kawan. Mudah-mudahan bapak bupati Ambril kita tengok lah.